comment and script chat, script 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 chat 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 script chat script chat. Script chat. Halo Karodeo lovers. Kali ini agak beda. Pertama kali bersama saya Kevin di sini. Hari ini saya mampir ke Niki Motor BSD untuk ngecek mobil kesayangan saya, Fortuner VNT 2014 yang udah cukup lama di sini. Gue sih bingung ya, progresnya sebenarnya udah nyampe mana. Jadi langsung kita grebek aja yuk, Kotedinya. Kotedi. Woi, Vin. Waduh, masih malam-malam lu kemari. Iya, baru balik nguli kok. Biasa namanya kita kan kuli ya. Lu mau inspeksi mobil nih? Bingung, agak lama nih kok. Gue sampai minjem mobil temen lo. Enggak, gue agak bingung. Lu kenapa mobil peleknya bisa belang begini? Nah, jadi ini sebenarnya mentang-mentang lu tukang pelek gitu. Satu itu. Tapi kedua, kadang tuh ekspektasi itu nggak sesuai realita. Oh gitu. Gue udah pasang-pasangin, gue udah demen banget. Yang depan mentok sama remnya. Oh gitu. Jadi mau nggak mau ya, udah belang aja. Jadi copot lagi nih? Belum tahu. Belum tahu. Antara diacarain atau kita copot aja. By the way, gue mau tanya lu nih. Gue kan nggak ngerti soal peleknya. Bahan pelek nggak gitu paham lah gue. Iyalah, lu kan main audio. Pelek biar gue. Ini kalau ban AT begini, yes, tambah berisik nggak sih? Pasti mobil? Ada. Soalnya kan dari segi tread wear beda. Dari kembangannya pun beda kok, Teddy. Ini kan lebih kasar ya. Oh. Jadi kalau kita seringan pakai di tol dan di dalam kota, gue sih sebenarnya kurang rekomen. Oh. Tapi kalau sekali-sekali keluar kota, medan berbatu, itu cocok sih. Jadi ini gaya doang nih kalau buat dalam kota nih. Kalau buat gue yang pakai BFG di tol itu gaya doang. Jujur ini ban lumayan harga, tapi menurut gue sih tetap enakan ban highway terrain lah. Oh, tapi kalau memang sering keluar kota ke gunung gitu, nah, kebantu banget ya. Cocok. Cocok banget, cocok ya. Cocok buat camper-camper dikit. Lu enggak kan? Gua pakai ban biasa aja. Biar aja. Biar audionya kedengaran enak tar. Cocok, bisa aja nih. Yeah. Oke. Okay. Yes. Gue mau kasih lihat lu progres mobil lu. Gue ya bingung kan? Nih kok, udah cukup lama nih di sini. Gue sampai nyari. Berapa lama sih? Ada 2 bulan? Belum sih. Belum. Tapi bagi gue belum 2 bulan. Sampai bingung. Enggak, gue mobil lu ini gue harus treatment dengan lebih spesial. Kenapa tuh? Karena lu customer spesial gitu. Waduh, thank you. Gimana nih? Jadi kan progres mobil lu, ini kalau nggak salah lu beli sama Koko Benz kan di mobil. Betul, ya? Betul, Koko Benz. Nah, dulu gimana kan, nih Koko Benz? Dulu kan lu udah pernah masangin sistem rookie lah ya. Yes. Kalau di Niki Motor tuh ibaratnya sistem rookie. Oh, berarti ada depan beberapa tuh tahapan. Iya, two way, ya kan? DSP ampli. Yes. Subwoofer. Betul. Gitu kan? Itu sistem sederhana sekali gitu. Benar-benar nah, entry level lah betul ya. Betul. Gitu. Nah, lu kan nih mau naik ke expert nih langsung nih. Loncat kelas nih. Sebenarnya orang tuh namanya hidup tuh tahapan tuh naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan. Tapi ini agak kepleset dikit, kepleset ke atas. Nah. Oke. Okay. Iya. Lu kan milih speaker Blam Signature Multix ya. Tapi lu iya, stay di two way gitu. Stay di two way guys. Oke. Okay. Ya kita sadar diri dan sadar budget ya guys. Pilarnya udah gue bikinin, gue customin seperti ini. Ui. Ya kan? Ini bahannya gue bungkus pakai bahan fabric. Fabric. Jadi ini kalau lu perhatiin mobil-mobil seperti kelasnya Camry Hybrid, pilarnya tuh kebanyakan bahan coba, seperti boleh begini. Gua liat gak, kok? Boleh. Ui. Hati-hati, pilarnya belum dibaut. Oh, belum dibaut ya. Iya. Ntar gak balik modal lagi. Gitu. Wah, jadi ini gue sih amazed guys, karena pengerjaannya rapi dan juga ini OEM look banget sesuai Niki yes Motor ya. Sebenarnya nggak OEM look banget, gue udah custom dengan angle ini. Kenapa? Jadi ini karena, on axis ya kok? Hah? On axis. Oke. Okay. Ini on axis. Kenapa kok? Nah, karena ini kan udah speaker yang classic nature ya. Nah, okay, kalau tweeter itu sangat sensitif sama arah. Oke. Okay. Iya kan? Ya kalau lu pakai yang kelas-kelas medium, ya kita masih idealisme belain off axis masih oke okay, gitu. Oke, okay, tapi kan medium agak sayang ya kalau lu udah main yang kelas tinggi, faedahnya berkurang kalau. Berarti dalam arti kata lain gitu, kita boleh jumawa dikit nih ya. Boleh. Urusan Twitter kali ya. Iya. Ada lagi surprise-nya. Diapain nih? Pintu lu gua potong ya. Waduh. Nih kayak gini nih. Wah, dipotong-potong gimana nih? Lungkat ya, Maru. Baru lihat jujur, belum pernah. Hah? Maksudnya jadi, apa nih? Diapain? Jadi ini problem utama audio mobil itu yes, karena
penempatan mid bassnya itu adalah sebenarnya kurang ideal. Karena kenapa taruhnya di rongga pintu kan? Oh, berarti. Which is rongga pintu itu sebenarnya kurang ideal untuk jadi box speaker. Oke. Okay. Makanya orang berusaha tambahin peredam lah, apa lubang-lubang platnya ditutup lah gitu. Yang ada. Untuk memaksimalkan. Okay. Tapi tetap aja namanya ukuran boxnya nggak sesuai sama dimensi speaker, tetap ada problem di situ gitu. Oke. Okay. Karena kita sering ngukur akustik ya. Suara yang dihasilkan sama mid bass. Yes. Jadi kita tahu oh ini ngeboom ada frekuensi yang naik karena masalah di pintu. Berarti gitu. Speaker ini sebenarnya kalau dia nggak dapat ruang yang cukup, dia nggak akan optimal ya kinerjanya. Nggak dapat ruang yang cukup atau dapat ruang yang terlalu besar? Oh terlalu, oh jadi nggak cuma terlalu kecil, terlalu besar pun salah. Jadi masalah gitu. Pengeluaran juga begitu. Iya, terlalu kecil, bisa aja lu. Terlalu besar juga salah, jadi pas-pas aja guys. Nah, jadi lu punya pintu ini, kita modif ya. Okay. Kita modif, kita potong. Jadi ngilangin side pocketnya dikit ya. Iya, side pocketnya hilang. Jadi kita bikin ini menjadi box gitu. Ya. Tapi di dalam rongga pintunya itu tetap orisinil. Jadi naik turun kaca itu tidak mengganggu. Oh, nggak ganggu sama sekali nggak ya. Ganggu, oh, syukurlah. Jadi tetap bisa. Jadi, kalau ini gua buka kaca tetap bisa ngelambai bisa. Baik. Gua pakai Multix, gitu. Bisa ya. Bercanda, bisa. Guys. Bisa. Bisa. Oke. Nah, ini box speakernya udah hampir jadi ya, tinggal kita bentuk dan finishing lagi ya. Jadi ini udah berupa box nih. Berarti nggak getar-getar juga kok ya? Nggak ada getar, pasti nggak ada getar. Dapat berapa liter sih kok? Yang koko bilang kan ada terlalu besar atau kecil. Ini yes, dapat berapa? Ini dapatnya sekitar 10 liter. 10 liter. 10 liter. Dan menurut kok Teddy itu cukup? Secara teori harusnya cukup dan bagus. Cukup dan secara bagus. Secara teori ya. Oke. Okay. Nanti kita coba hasil akhirnya pas udah jadi. Iya, betul. Oke. Okay. Jadi nanti posisi speakernya juga akan kita naikkan sedikit nih. Ini masih salah potong nih. Oke, nanti gua akan naikin sedikit lagi. Sedikit. Iya. Berarti lebih lama lagi dong tinggal lagi. Lebih mendekat ke pendengar gitu. Kayak mobil-mobil sekarang ya si RV ya, dan betul. Juga apa Hyundai ya. Iya. Karena lu kan main di two way nih. Uh-uh. Two way kan vokalnya keluar dari sini nih. Oke. Okay. Makin tinggi makin bagus. Makin tinggi ke dekat ke kita makin bagus. Makin bagus. Oh, itu jujur baru daripada tahu. Daripada di bawah sekali gitu loh. Tapi gua ada satu pertanyaan nih. Lu kan udah main bobok-bobok, babat-babat aja. Sebelumnya pernah nggak ngerjain Fortuner VNT, tapi door trimnya lu giniin? Belum pernah. Waduh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Jadi ini gua masih coba-coba. Ya. Lu terima hasil ya nanti ya. Ya udahlah. Car Audio Solution. Selamat dulu. Selamat. Gua serahkan ke Ko Teddy. Iya. Ini pertama ya. Oke. Okay. Ini speaker depan udah. Gua kasih lihat lu amplifier ya di belakang. Oh, perangkat lainnya ya. Yoi. Oke, okay, let's go. Pakein apa nih, Ko? Buka ya. Nah. Kan di stage 1 lu sebelumnya udah pakai subwoofer Audition ya. Seperti yang kita saranin, inch. Ya, 8 inch dulu, oke. Okay. Nah, sekarang kan lu upgrade speaker depan. Uh-huh. Tadinya amplifiernya masih pakai DSP ampli, built-in ya. Oke, okay, jadi pakai masih Masway kemarin ya. Power built-in lah gitu. Power ya. Built-in dari DSP-M gitu. Okay. Sekarang kita upgrade ke pure DSP menggunakan external amplifier. Wah, berarti bisa. Bisa, ya. Oke. Okay. Jadi ini apa tuh? Ya, pasti si speaker akan dapat wattage yang tenaga yang lebih bagus. Karena kan ini, ya maaf ngomong, bukan speaker kelas menengah, bukan speaker kelas bawah gitu. Oke, jadi dia udah kelasnya top end dari si Blam kan gitu kan. Jadi kita juga harus kasih amplifier yang proper gitu. Oke, karena jujur di sini itu guys, gue tuh selain customer sini datang percayain sebagai klien, gue juga sering nonton video-videonya Niki Motor. Jadi yang Ko Teddy maksud kalau speaker lu percuma terlalu mahal atau beli yang level segini nih, tapi powernya itu kelas segini, itu pasti nggak optimal ya? Nggak optimal, pasti nggak optimal. Oh, sayang banget gitu. Berarti kalau Ko Teddy jadi, contoh Ko Teddy di posisi customer, punya budget, spend lebih untuk power dulu kah atau speaker dulu? Power dulu. Power dulu guys. Power sama prosesor. Berarti sama ya,
Head unit ya, jangan lupa ya. Head unit ya. Pokoknya perangkat aktif lah yang ada elektroniknya. Soalnya kalau itu saya menurut kan, gua lebih penting ya. Namanya kita berangkat dari kelas rookie ya kok ya. Dulunya ya. Yang saya tahu tuh saya punya budget, gelontorin beli speaker yang high end, kelas atas, pasang bunyi pasti bagus. Belum tentu. Belum tentu. Oh, belum tentu guys. Yang udahan, budgetnya nggak cukup untuk beli amplifier bagus. Yes, gitu. That's why kenapa kemarin kita sempat bahas. Betul, sorry gue potong. Minimal sih berimbang ya. Minimal berimbang. Atau kalau kita mau invest lebih awal, kita invest yang lebih bagus dulu di perangkat aktif. Perangkat gitu. Aktif. Ya. Berarti dari speaker itu unit. Perangkat pasif? Speaker pasif. Oh, oke. Okay. Speaker, subwoofer itu perangkat pasif. That's perangkat why, aktif itu prosesor, head unit, amplifier. Waduh, yang ada elektroniknya lah pokoknya. Hari ini gue dapet edukasi lagi nih, sedikit motor. Selalu ada hal baru yang gue pelajarin nih guys di sini. Makanya gue pasang audio di sini. Jadi ini gue bukan jualan, ini real testimoni. Kalau gue kesini bukan hanya puas sama hasil kerjanya, tapi juga gue dapet sesuatu atau hal yang baru. Gitu. Jangan-jangan lu mau buka toko audio, Pin? Oh, enggak. Gue buka toko pelek sama ban aja udah cukup kok. Tapi ya next kalau time kita mau mungkin buka kolaborasi toko, boleh. Jangan lupa kita. Iya, kolaborasi kali ya. Oke, ini prosesornya gue pakai Helix DSP Pro MK3. Kenapa? Prosesor ini isinya 10 channel. Jadi suatu saat, sebenarnya untuk konsep two-way plus rear, lu cukup pakai 8 channel. Kenapa dibikin 10? Ya, karena kan gue nggak tahu lu next. Siapa tahu lu kita lagi dapat rezeki, lu mau upgrade ke three-way multix, ya, udah ready. Amin. DSP-nya udah ready. Si lu nggak perlu ganti lagi, channelnya udah cukup. Yes, betul. Bener. Ya. Terus ini apa lagi nih kok? Tunggu, itu ntar. Oh, ini ntar. Yang ini adalah amplifier Mosconi 04. 04? 04. Ini top end juga dari si Mosconi ya, power amplifier dari Itali. Oke. Ini akan gua pakai untuk drive. Lu punya multix two-way. Two-way depan. Ini 4 channel. Oke. Okay. Buat two-way full aktif. Berarti depan. Si speaker dan si mid bass itu di drive dengan ini, 04. Betul. Ya. Oke. Okay. Ya. Lanjut. Nah, untuk amplifier Fox yang ini, gue gantiin monoblock lu yang sebelumnya untuk mendrive si subwoofer Audition. Sebelumnya saya pakai Zabco itu kelas D. Zabco kelas D. Kalau ini kenapa nih? Saya lihat nih. Kalau ini kelas AB. Kelas AB. Kenapa iya. Tuh? Harapan saya, ini harapan ya. Sekali lagi gue cuma coba-coba. Iya, gue jadi kelinci percobaan. Yo. Aduh, ya maruwet. Harapan saya kontrolnya akan lebih bagus gitu. Kontrol dari si. Kontrol dari amplifiernya ke subwoofernya, ya? Betul. Oke. Okay. Jadi subwoofernya bekerja akan lebih terkontrol gitu. Harapannya ya. Harapannya. Amin. Semoga sesuai ekspektasi. Kalau nggak bagus, upgrade subwoofer. Oh, berarti harus spare budget lagi, makanya nih All Your Wheels tuh buka tiap hari guys. Itu salah satu alasannya. Oke. Okay. Nah ini pengkabelan nih Vin. Perkabelan. Perkabelan. Ada yang diganti juga kok? Ada, kabel lu yang sebelumnya udah gua upgrade semua. Oke. Ini untuk kabel powernya gua udah pakai 4 AWG size-nya. Jadi AWG. Sudah Jadi untuk pecah ke dua amplifier ini gitu. Mm-mm. Terus untuk kabel speakernya, gua kasih lu RAM Audio. Ini SA15 namanya. Ya. Ini build-nya juga bagus. Konduktornya juga gede ya ini. Ini udah disolderin semua, tinggal connect. Syukurlah. Okay. Mudah-mudahan optimal ya kalau soalnya kalau soal kabel sih jujur saya awam banget. Tapi saya dengar ada ya yang penghobi audio itu invest cukup banyak di sektor kabel. Banyak, iya banyak. Tergantung perangkatnya. Kalau perangkat lu udah kelas atas, sebaiknya diimbangi. Kabelnya jangan yang terlalu low grade jangan lah, low grade. Sayang lah. Karena ya. Si kabel ini kan ibaratnya penghantarnya. Ya, betul. Kalau ininya bagus, penghantarnya kurang. Ya pasti gak pasti optimal. Terhambat juga gitu. Iya. Oke, gue ngerti sekarang. Nah, ini untuk kabel subwoofer gue pakai dari Orion Audio ya. Ini AWG-nya gede, ini sekitar 12 AWG ya. Ya. Oke. Nah, untuk si kabel RCA-nya gue juga pakai dari Orion Audio. RCA ini sudah dilapis dengan perak ya. Jadi silver plated nih. Isi kabelnya. Di dalamnya. Konduktornya, iya. Jadi dalamnya itu tembaga yang sudah dilapis dengan silver gitu. Oke? Okay. Nah, Orion Audio quality-nya terjamin lah ya, Pak. Terjamin. Siap. Yes. Karena harus aman nih kalau perkabelan. Pasti dong. Ya. Wah, gue lihat kali ini agak dalam ya. Agak dalam.
Kalau lu ke Niki Motor, kalau nggak dalam, sayang, Vin. Kenapa? Sayang. Hasilnya gitu-gitu aja. Gitu-gitu kalau barang lu cuma tanggung-tanggung gitu. Oke, sombong amat. Berarti ya, kita kecuali lu memang buat daily yang memang budget limited ya, ya kita juga bisa. Berarti ini spek hantem, spek hantem. Ini spek udah hantem. Udah tinggi lah. Aduh. Speaker udah mentok serinya. Ini yes, juga udah hampir mentok ya kan? Hampir mentok. Ya, prosesor juga udah hampir mentok gitu. Oke, jadi untuk yang perangkat yang sekarang beredar di pasaran, ini udah cukup lumayan ya? Ya, masing-masing brand kan udah pakai yang seri atasnya. Oke, gitu. Mudah-mudahan suaranya juga ada di seri atas. Sudah pasti, otomatis. Sudah pasti. Sudah pasti, otomatis. Ya. Karena dari semua ini kan, selain instalasi, pasti ada nanti tuningan, fine tuning segala macam ya. Karena betul, kan kalau tadi kan katanya kemarin di video kita yang di Instagram kan prioritasnya hasil. Iya, benar. Berarti di part-part berikutnya itu pasti akan kita bahas lagi ya, Koy ya. Pasti, pasti. Ini kan baru tadi masalah door trim sama perangkat ya, mobilnya diapain. Nanti udah agak membentuk. Kita nge-vlog lagi. Gua datang lagi. Berapa bulan tuh? Lusa juga bisa. Woi, yang bener lu. Besok-besok. Jangan ntar bayar duit lembur. Siap. Besok. Udah mau libur nih guys, long weekend minggu ini ya. Oke. Ya Vin, nanti kita update lagi. Oke. Nanti kita update lagi. Update lagi untuk si untuk progresnya. Iya. Gua titip ya kok, karena ini mobil pertama yang gua beli pakai keringet sendiri. Jerih payah sendiri. Ya, jadi ya banyak ceritanya lah ini mobil juga bisa sampai hari ini, makanya ini kayaknya mudah-mudahan sih tetap setia sama saya, nggak bakal saya jual. Makanya saya mutusin buat upgrade audio di Niki Motor. Siap. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Sip.